Hutan Batang Toru merupakan hulu dari banyak sungai dan salah satu sungai yang besar adalah Sungai Batang Toru. Sungai ini menjadi sumber kehidupan biota air dan masyarakat yang mengantungkan hidupnya di sana. Rusaknya kawasan hutan Batang Toru juga berdampak pada sejumlah satwa di sana, salah satunya orang utan yang memiliki habitat di wilayah ini. Berikut penelusuran tim Delik dalam PLTA Datang Orang Utan Menghilang. Hutan dan kawasan pegunungan menyimpan keanekaragaman hayati. Kali ini, tim Delik mencoba menelusuri jejak orang utan Tapanuli di Desa Bulumario, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Menelusuri keberadaan orang utan Tapanuli bukan tanpa alasan. Keberadaan satwa langka dan dilindungi ini diduga terancam dengan adanya pembangunan PLTA Batang Toru. Inilah yang membuat beberapa ekor orang utan masuk ke area perkebunan warga. Orang utan sering muncul di sini. Sering. Biasanya makan apa? Di sini biasanya kalau nggak PT, durian itulah yang paling apa. Cukup mengganggu nggak, Pak? Cukup mengganggu, Pak. Kadang-kadang nggak dimakan, diambil, dibuang. Kadang-kadang ada yang dimakan, mengganggu. Sebelumnya dikenal ada dua orang utan di Indonesia. Orang utan Sumatera, Pongo abeli, dan orang utan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Meski mendiami pulau yang sama, orang utan Tapanuli berbeda dengan orang utan Sumatera. Orang utan Tapanuli atau disebut Pongo tapanulensis memiliki beberapa perbedaan fisik. Orang utan Tapanuli menjadi salah satu spesies yang langka dan dilindungi dengan status critical endangered species. Pemirsa, pemerintah telah membuat sejumlah aturan untuk melindungi sejumlah satwa yang ada di Indonesia, khususnya satwa yang terancam punah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan untuk melindungi orang utan. Namun demikian, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk menjaga orang utan untuk tetap terlindungi, yaitu tidak mengalihfungsikan hutan menjadi areal-areal industri. Lalu apakah pembangunan PLTA Batang Toru mengancam ekosistem orang utan Tapanuli? Kami bertemu dengan beberapa warga yang sedang memanen nira di kebun yang berdekatan dengan hutan. Bang, di sini masih banyak lihat orang utan ya? Iya, tapi daerah sana ada PLTA. Oh, PLTA Batang Toru? Iya. Sejak pengerjaan PLTA Batang Toru dimulai, sejumlah satwa liar sering masuk ke area perkebunan warga. PLTA nggak jauh dari lokasi ini. Kan otomatis hewan-hewan yang ada di sana cari makan, otomatis pindah ke sini. Karena kan semuanya yang di hutan sana udah ada lagi pertambangan. Nah, di sampingnya ada juga PLTA yang ada di hutan, jelas otomatisnya masuk ke wilayah perkebunan perkampungan. Meski tidak berada di area kawasan hutan, PLTA Batang Toru berdiri di dekat kawasan hutan lindung, di mana di area tersebut merupakan lintasan orang utan. Namun pihak PT NSHE, pemegang proyek PLTA Batang Toru, menyebut areal PLTA bukanlah habitat utama orang utan Tapanuli. Orang utan di sana aman. Lokasi dari PLTA ini itu hanya kecil, bukan merupakan habitat utama orang utan. Sementara itu, Direktur Walhi Sumatera Utara Dana Tarigan justru menyatakan kehadiran PLTA di Batang Toru mengganggu orang utan Tapanuli. Banyak manusia hadir di situ saja sudah mengganggu, membuka jalan sudah mengganggu. Sampai hari ini kita juga belum dapat dokumen resmi bagaimana perusahaan itu akhirnya bagaimana perusahaan itu memitigasi dan akhirnya tidak membuat orang utan itu terfragmentasi. Sebuah video amatir merekam induk orang utan masuk ke kawasan proyek yang saat itu sedang melakukan aktivitas. Jika memang bukan habitat orang utan, video ini menunjukkan bagaimana satwa langka ini ada di areal PLTA. Kami mendapat peta sebaran orang utan. Titik-titik merah ini merupakan sebaran dan pergerakan orang utan Tapanuli di Batang Toru. Sementara area berwarna putih ini adalah kawasan PLTA. Jelas dari peta ini menunjukkan kawasan PLTA bersinggungan dengan habitat orang utan. Munculnya sekat pada area jelajah orang utan membuat satwa ini akan sulit berinteraksi dengan lainnya. Secara tak langsung, ini sudah mengganggu keberlangsungan orang utan Tapanuli. Mungkin malah nanti mereka akan pergi ke perkebunan warga, karena misalnya disitulah mereka menemukan buah yang mereka suka, mereka makan. Nah, nanti mungkin bisa menjadi konflik. Sementara itu dalam dokumen AMDAL, pihak PLTA tidak menyebut orang utan sebagai satwa yang ada di kawasan PLTA.